Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swasti, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Tabar, yang saya hormati Kabid THU dan Kabid Bimas Kristen, yang saya hormati para subkoordinator lingkungan Kanwil, yang saya hormati Bapak dan Ibu ASN Kanwil yang mengikuti upacara pagi hari ini. Saya mengajak, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, walafiat, hadir mengikuti upacara. Upacara memperingati Hari Kesadaran Nasional yang jadwalkan setiap bulan, setiap tanggal 17 bulan berjalan, sekaligus upacara kesadaran penghormatan bendera merah putih yang berdasarkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Karena itu, mudah-mudahan upacara ini terus memberikan semangat terhadap tugas-tugas kita sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang Muslim dan Muslimah, saya mengajak mari terus kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, jadi upacara setiap tanggal 17 berjalan itu ada dua makna sekaligus. Pertama, Hari Kesadaran Nasional, kesadaran berdisiplin, kesadaran bekerja, kesadaran melaksanakan tugas, itu kemudian di-upload setiap bulan sekali untuk upacara. Lalu berdasarkan edaran Menteri Agama, kita diminta sebulan sekali melakukan apel penghormatan bendera dalam rangka penguatan nilai-nilai kebangsaan. Karena hingga saat ini hampir dari kita semua masih terus mempertentangkan nilai-nilai kebangsaan pada satu sisi dan nilai-nilai keagamaan pada sisi lain, yang sepertinya sulit dipertemukan dua nilai itu, padahal sesungguhnya dua nilai itu memberikan makna yang sangat luar biasa dari aspek sejarahnya, dari aspek konstitusi negara kita, itu sangat luar biasa. Karena itu kemudian kebijakan Menteri Agama Gus Yakut ini kemudian diminta kita setiap bulan melakukan apel penghormatan bendera. Apel penghormatan bendera tidak harus mengawali dengan bendera, pengibaran bendera atau disesuaikan. Karena itu kemudian kita di Maluku Utara memilih upacara tanggal 17 digabung sekaligus dengan hari penghormatan bendera atau kesadaran penghormatan terhadap merah putih. Nah, karena ini difahami betul oleh kita semua, sehingga kalau bertugas saya melaksanakan upacara itu substansinya ada dua hal sekaligus, kita tidak pisahkan lagi. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan tugas kita di tahun 2021 dan 2020. Itu diminta kepada kita semua di tahun 2022 itu alokasi anggaran, kalau bukan semuanya maka sebagian besar itu dialokasikan dalam kerangka pembinaan, sosialisasi, penguatan terhadap moderasi beragama. Nah, ternyata setelah kita perhatikan pagu 2022, jadi ternyata hampir seluruh program itu terlewatkan dengan program penguatan moderasi beragama. Karena itu kemarin sudah saya arahkan ke Pak Kabak mengkoordinasikan seluruh kepala bidang. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada kepala bidang yang cenderungannya tidak geser-geser lagi anggarannya. Karena itu kemarin sudah saya perintahkan subkoordinator perencanaan dengan operator untuk hari ini dan besok saya yang sisir di ruangan soal anggaran. Seluruh anggaran yang bisa masuk ke moderasi beragama maka seluruhnya kita arahkan, termasuk perjalanan monitoring-monitoring itu.
Karena monitoring kita saat ini tidak berubah dengan monitoring yang 10 tahun yang lalu. Monitoring kita saat ini tidak berubah dengan monitoring 4 tahun yang lalu. Kita sudah bicara soal outcome, kita sudah bicara soal benefits, kita coba bicara soal bagaimana pemanfaatan dari alokasi anggaran itu. Ternyata kita pikir-pikir kita belum seragam. Kita masih kecenderungan seperti belum ada cooking. Padahal di masa lalu monitoring asal-asal, saat ini tidak ada lagi harus setelah cooking. Nah, ini kesadaran, ini bagian penting dari kesadaran kita terus melakukan upacara setiap bulan. Kalau ini perilakunya kita tidak rubah, maka kesadaran itu seperti tidak ada makna apa-apa. Nah, ini yang perlu disadari kita semua, para kabi terutama moderasi beragama di tahun 2022 harus tuntas seluruh ASN itu paham soal moderasi beragama. Hakikat, mana dan tujuan itu paham betul soal moderasi beragama itu apa sih sungguhnya. Karena itu kita diminta untuk terus melakukan dalam rangka baik di tingkat pelopor maupun di bawah sifatnya orientasi itu terus dikuatkan dengan moderasi beragama. Karena oleh target Pak Menteri tahun 2022 itu tidak ada lagi orang diskusi soal moderasi beragama di internal Kementerian Agama. Terutama pikiran-pikiran yang ekstrim, pikiran-pikiran yang belum beres itu. Ada nilai kebangsaan, misalnya perintah vaksin, masih menganggap vaksin itu foya, vaksin itu hasil dan seterusnya. Itu nilai kebangsaannya kurang beres. Ada perintah negara kemudian muncul pikiran-pikiran yang bukan-bukan, itu yang harus dikuatkan. Karena itu moderasi beragama menjadi jembatan emas. Apalagi tahun 2022, seluruh para kepala bidang paham betul tahun 2022, Oktober itu nanti diluncurkan menjadi tahun toleransi Indonesia. Tahun toleransi nasional, tahun toleransi Indonesia, karena itu kemudian menguatkan toleransi itu kita perlu kuat dengan moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama diperlukan? Karena moderasi beragama menjadi jembatan emas untuk wujudkan kerukunan yang lebih utuh, toleransi yang lebih utuh. Mari kita berpikir lebih baik, lebih bagus terkait dengan moderasi beragama. Yang berikut, karena terkait dengan moderasi beragama, kepada para pejabat selama 4 kemarin, saya kira ini lewat Pak Kabak dan sub-sub koordinator agar bisa mengkondisikan di stafnya masing-masing terkait dengan pemahaman moderasi beragama. Di jam-jam tertentu yang luarnya masih belum ada tugas yang mendesak dikerjakan, saya berharap mentransfer pengetahuan yang saudara dapatkan 4 hari di pelopor moderasi beragama itu kepada seluruh stafnya di masing-masing ruangan. Agar pemahaman-pemahaman moderasi beragama itu bisa cepat tersalurkan ke bawah, betul-betul bisa tersel di masing-masing ASN. Dan saya kira ini dilanjutkan dalam bentuk surat pekabat ke seluruh kabupaten kota, agar sekaligus nanti ditagih laporannya apakah sudah lakukan. Dan output terakhir diminta video dari masing-masing ruangan, kalau misalnya Pak Buru itu ada 11 orang, maka 11 orang itu berikan pemahaman. Di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu, dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini, sekaligus nanti outputnya kita bentuk dalam video yang masing-masing paham moderasi beragama itu apa. Saya khawatir dari kita belum baca soal moderasi beragama. Kita sudah luncurkan buku yang sudah luar biasa. Masing-masing program, masing-masing diri itu sudah ada buku semua. Dalam prospek masing-masing agama itu sudah ada. Terakhir kemudian disimpulkan dalam bentuk buku putih, ya, buku saku lagi diterjemahkan. Nah, ini yang kalau dibaca betul kita, minimal gambaran umumnya sudah kita miliki tentang moderasi beragama. Saya masih melihat di FB, di Twitter, di Instagram, masih lagi seperti itu. Dan ini terjadi di lingkungan kita, di lingkungan Kementerian Agama. Bayangkan ada salah satu pejabat atau sempat ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan soal vaksin, soal COVID kemarin, itu langsung menyampaikan bahwa COVID ini pembunuhan secara sistematis oleh negara, bayangkan. Nah, kalau pikir ASN kayak begini kan rusak kita ini. Negara itu tujuannya melindungi rakyat, tidak mungkin negara membunuh rakyatnya, itu tidak mungkin. Karena tugas negara melindungi rakyatnya, menyelamatkan rakyatnya, bagaimana rakyat itu bisa hidupnya baik, hidupnya makmur, hidupnya sejahtera, itu tujuan negara.
Saya kira ini tanpa saya jelaskan kita semua paham soal landasan 45 pembukaan itu luar biasa. Itu substansi dari kehadiran negara itu. Lalu ada musibah sana, musibah sini, terus ada orang SNK Menteri Agama yang ngomong seperti itu kan aneh dinajahi Bapak Saudara sekalian. Nah yang berikut terkait dengan penggunaan media di status-status sosial kita, di medsos-medsos. Saya berharap sekali lagi, ini berkali-kali saya sampaikan, berulang-ulang saya sampaikan, mari kita gunakan status-status di media sosial kita dengan penuh bijak, arif, dalam memberikan komentar, dalam memberikan jempol, dalam memberikan statement, dalam memberikan pandangan, itu penuh dengan kearifan-kearifan, mari. Agar kita hindari betul soal kebohongan di dalam bermedia sosial, kita juga menghindari betul soal ujaran kebencian, menghindari betul soal isu SARA, suku, agama, ras, itu dihindari betul. Dan kemudian mengindikasikan kita menjadi provokator. Dari betul status-status media sosial kita, perhatikan betul kita. Semua dari ASN Kementerian Agama saya berharap, dan ini bukan baru pertama saya sampaikan, sudah berkali-kali karena masih ada status-status yang kalau turun baca kepala sedih. Baca kepala sedih. Saya kira kalau ada isu-isu aktual yang harus kita komentari, yang harus kita sampaikan, ya mari mengedepankan sifat-sifat kearifan, arif, kearifan-kearifan lokal, saya kira menjadi bagian penting dari bermedia sosial, agar kita bisa menghindari tadi yang saya sampaikan, ujaran kebencian, hoax, foyanisasi, hasinisasi, dan seterusnya. Jadi harus kita hindari seperti itu. Nah, kalau kita di grup-grup ini sesuaikan komentarnya. Kalau grupnya pendidikan, ya sudah bahas pendidikan lah. Kalau grupnya haji, sudah bahas haji ini. Kenapa haji tidak jadi-jadi, umrah sudah jadi, haji belum jadi. Itu dibahas. Tidak usah dimasukkan lagi bahas yang lain, kalau apalagi tidak mau cukup pemahamannya. Nah, kemarin ramai di grup-grup itu soal logo halal. Ini tidak paham, ikut komentar. Tidak paham, suruh tanya kepada yang paham. Yang belum mengerti, tanya kepada yang mengerti. Bisa paham dia. Tapi anehnya kalau tidak paham, terus ikut berkomentar. Nah, ini seperti itu. Ya, Bapak dan Saudara, saya berharap seperti itu. Mari kita kuatkan tugas kita masing-masing dengan paham betul tugas dan lingkup kita. Sehingga kita menghindari tadi status-status di media kita. Bolehlah curhat ke media itu bagus, tapi ingat di media juga tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin bisa menambah masalah. Dan kita jujur tidak bisa menghindari media, karena media menjadi bagian dari kita dalam rangka penguatan tugas. Mari kita hadirkan media untuk terus membantu kita yang jauh, kemudian bisa jadi dia tadinya harus terbang kemana, cukup telepon bisa selesai masalah. Itu media yang luar biasa kita bisa gunakan. Yang tadinya harus berjam-jam kita menuju ke satu lokasi, tapi sekarang dengan rest up, dengan telepon, mungkin lebih cepat kita mendapatkan informasi. Nah ini yang kita gunakan semaksimal sebagai bagian dari menguatkan tugas kita. Bukan kemudian bergerak curhat di media, bergerak. Nah ini baik, terutama kita semua ASN Kementerian Agama, kita ini kan jadi teladan di tengah kehidupan masyarakat, jadi model percontohan di tengah kehidupan masyarakat. Hampir seluruh perilaku kita akan dinilai atau dilihat oleh masyarakat, dan pasti akan jadi contoh dan sekaligus jadi cemoohan. Kalau baik akan jadi contoh, dan kalau kurang baik pasti akan dicemoohan kepada kita. Orang Kementerian Agama kok begitu? Karena orang Kementerian Agama itu kumpulan-kumpulan orang para pendeta, kumpulan-kumpulan para ustadz, para kiai. Tidak tahu antum dari mana, tapi itu dikenal di masyarakat bahwa teragama itu orang-orang suci, orang-orang bersih, orang-orang baik di dalamnya, karena memang mengurus agamanya. Nah, ini betul-betul kita, kesadaran kita bersama, pada kita saya berharap seperti itu, sehingga mari kita perbaiki di status-status media kita dengan terus menyampaikan hal-hal yang ramah, hal-hal yang damai, yang rukun, yang bersahabat, yang sering saya sebut indahnya kebersamaan itu. Saya kira ini Bapak dan Ibu semua, saya juga berharap mari kita sukseskan MTQ tingkat provinsi yang nanti dilangsungkan di Morotai, Kabupaten Pulau Morotai sebagai tuan rumah. Kita sama-sama berikan dukungan penuh sebagai Kementerian Agama. Saya kira mari kepada teman-teman yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas selama di Morotai, melaksanakan tugas yang baik, penuh tanggung jawab, sekaligus menjadi catatan penting, kemudian nanti dilakukan evaluasi di kemudian hari.
atas penyelenggaraan MTQ yang mungkin baru dalam sejarah Provinsi Maluku Utara MTQ kita lakukan lebih awal dari jadwal nasional MTQ tahun ini nanti di Kalimantan Selatan bulan Oktober, tapi kita sudah mulai melakukan di bulan Maret ini. Mudah-mudahan dengan kita lebih awal melakukan, nanti akan memperbanyak ruang waktu TC, akan memungkinkan kita bisa tampil maksimal di tingkat nasional. Kalau di provinsi-provinsi lain ada yang sudah melakukan di tingkat provinsi, ada yang Januari, Februari kemarin, tapi alhamdulillah kita tingkat provinsi kita akan melakukan pada tanggal pembukaannya pada tanggal 20 Maret di Pulau Murutai. Mudah-mudahan dia sukses, lancar dan aman. Terima kasih. Syukur furufu. Allahumma afiqlah kunitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.